Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah masuk. Sekarang ni saya akan mulakan percakapan saya ini. Ini merupakan sambungan. Tapi walaupun nak sambungkan, saya cuba cakap ni as general as possible. Nak bagi secara umum. Bukan nak cakap sebagai kita sebagai seorang coach dah. Apa teknik-teknik yang kita boleh pakai dan sikit penambahan, pencampuran pengalaman saya dalam buat coaching yang mana saya boleh kita ambil sebagai satu aktibat yang boleh guna pakai dalam kita menjalankan tugas, sama juga kita dalam tim, dalam komiti dan sebagainya. Dan semalam, Alhamdulillah, kita dapat respon daripada kawan-kawan kita yang masuk, iaitu Puan Emma. Saya tak tahu siapa yang masuk ini. Dan saya dah terang sedikit banyak deep thinking frame, bagaimana seseorang tu melihat sesuatu dari bentuk pendengaran berdasar kepada kemampuan, pengalaman, diri dia dan sebagainya. Dan semalam saya bercakap dalam team dan individu. Bila buat dalam team tu melibatkan individu dan group. Nah, tiap-tiap seorang tu dia melihat satu from process, personal process, iaitu melihat daripada task dan tugas yang dihadapi. Selalu kalau dalam team pun dia melihat daripada sudut tu dulu. Kemudian bila kata dalam team, team ni dia cakap dalam satu task keseluruhan termasuklah kita. Jadi pendekatan yang saya tunjuk ni merupakan sesuatu yang memerlukan pembelajaran dan mempunyai satu cara pembelajaran yang boleh membantu kita dengan seadanya boleh dengar apa yang disampaikan tanpa kita ada judgmental, tanpa ada kita rasa sentimen dan sebagainya. Memanglah nak menjalankan benda-benda macam tu makan masa untuk menghadapinya dan makan masa untuk mengetahui dan mendapat sikit skill. Tapi hari ini merupakan cerita-cerita supaya kita memberi sikit orang kata cara-cara untuk kita mendekatinya. Jadi kalau kita kata collaborative pula, macam mana tiap-tiap seorang tu kita tahu ada intelligence dia. Semua dalam grup kita tu memang hebat-hebat. Di dalam grup coaching ke team coaching ataupun dalam grup perbincangan kita dan sebagainya, selalunya kita ada orang-orang yang ada berpengalaman, orang yang dah lama dah dalam sesuatu organisation dan sebagainya. Itu merupakan input-input ataupun idea-idea yang boleh disumbangkan di dalam team. Tetapi bermula pada diri kita dulu. So itu yang kita kata start with ourselves. Lepas tu dia cakap pasal dia punya personal process. Dan semalam beberapa nota pula telah pun diambil. Okay. Jadi kalau tuan-tuan ingin bertanya soalan sebagainya, sila tulis di Facebook. Saya akan jawab. Pasal saya pakai StreamYard ni, dia boleh update terus masuk ke Facebook nanti. Okay. Now, bila kita kata collaborative, okay. Collaborative terutama sekali dalam zaman sekarang ni, dia panggil dalam era sosial. Era sosial. Jadi memang sangat-sangat. Sebenarnya era sosial ni bukan baru, dah lama. Kan kita sama kita boleh jumpa, kena bagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kawan kita menjawab Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Itu diajar oleh Allah kepada kita. Ya, salam tu mai daripada Allah sendiri kepada kita. Bagaimana pentingnya collaboration, bagaimana pentingnya kerjasama, bagaimana pentingnya memberi salam, kita berdoa pada sahabat kita dan pagi-pagi kita baca doa untuk kawan-kawan kita dan juga diri kita. Kita berdoa untuk sahabat-sahabat dan termasuk dua ibu bapa kita sama ada masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Berdasar pada situlah, sebab tu saya hari ini nak cakap kepada collaborative intelligence. Macam mana kita boleh collaborate, especially dalam teamwork. Saya dah terang sikit macam mana dalam team dan macam individu. Now saya cerita macam mana collaborative lah. Collaborative intelligence. Setiap seorang ada pandaiannya. Allah dah sebut, aku jadikan manusia khalifah di muka bumi. Aku jadikan manusia secantik-cantik kejadian. Everything is given to us. Itu yang mustahak. Sebab tu Allah kata, barang siapa yang bersyukur, aku tambah lagi rezeki dia. Oh, tak lari tuan-tuan perempuan apa yang sampai sini. Cuma saya cakap setempih mana yang saya mampu hubung kait sajalah, pelajaran manusia biasa. Dan saya sharing dengan tuan-tuan dan puan-puan apa yang pernah saya lakukan dan saya share juga tuan-tuan. Kalau penambahan, ada persoalan, sila. Sila majukan. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya harap sahabat-sahabat kita semalam boleh masuk lagi. InsyaAllah boleh buat era-era ni yang perlu kita kena mengetahui. Sebab bila kita buat team, satu dalam team, satu external team, dia ada satu fixed team, temporary team, special team. Semua tu sementara. Tapi yang mustahak team yang kita ada selalu sama kita, office kita dan sebagainya, association kita sebenarnya. Satu yang panggil special team. Untuk nak buat satu-satu kita buat satu team. Habis objektif dia, habis. Ada satu kita panggil temporary team.
Untuk menjalankan sesuatu, kita buat satu tim yang sementara untuk menjalankan sesuatu. Bila selesai, habis. Itu bentuk-bentuk tim. Tak perlulah kita bincang di sini. Okey. Jadi, berhubung dengan saya cakap semalam, saya ada terang bahawa seseorang cakap satu berdasarkan kepada diri dia. Level-level kemampuan social emotional, macam mana perasaan dia dan macam mana dia berhubung kait dengan orang-orang sekeliling dia, kawan dia, bapa dia, mak dia, kaki tangan dan bos dia dan sebagainya. Sebab tu dia panggil social emotional. Alright? Ha. Ini kita kena seimbangkan dengan kognitif ataupun logical thinking. Kadang-kadang ni kita terlupa hak social emotional, kita ikut logical thinking. Memanglah bagus. Kadang-kadang cara dia buat pendekatan tu mungkin orang tak apa seronok, cara kita cakap kasar dan sebagainya, kita tak tahu. Samalah kita tak tahu. Kan? Jadi kalaulah kita ada ilmu satu lagi yang sebaliknya, itu kata developmental coaching. Developmental coaching dia ada dua, satu social emotional dan satu lagi kognitif. Dia tunjukkan perbezaan supaya kita boleh mendengar sama ada ini kognitif kah, social emotional ataupun dia blend kedua-duanya sekali. Ha. Lagi satu saya terang, kenapa perlunya connection? Bila kita connect, ikut di sinilah baru dia buat kajian, baru terjumpa bahawa bila kita connect, kita berhubung antara satu yang lain, dia panggil kita create value. Saya dah terang dah, right? Dia create value. Jadi bila kita create value dalam zaman sekarang ni, maka tiap-tiap orang yang ada depan kita tu memang ada kebolehan, ada kepandaian di dalam bidang ni. Okay. Dan di situ kita wujudkan satu network. Ha, daripada kita bertemu buah dengan dia, kita ada jadi team dan kita ada network. Bila kita ada network, dia ada beberapa benda yang kita boleh share. Okey. Satu, mungkin kita ada interest yang sama. Yang kedua, mungkin kita ada goal yang sama ataupun berbeza. Walau bagaimanapun, dengan adanya goal tu, dia boleh setiap satu perbincangan kita menjadi lebih bermakna. Sebab sesuatu kita buat tu, pertama kali kita nak selesaikan kita punya our own common goal. Goal yang sama-sama. Goal yang sama, orang kata same. Ha. Daripada situ, baru kita rasa bila kita ada connection, lepas itu kita boleh collaborate. Bila kita nak collaborate tu, menunjuk kata kita collaborate, tuan-tuan, dia kurang control. Control kurang. Pasal bila kita kerjasama ni, kita collaborate bigger than control. Jadi, control tu kurang. Jadi, kita tak payah nak monitor sangat. Sebab everybody datang kan with a different kepentingan tapi with the same matlamat. Ha, the how is different. So engineer fikir cara engineer, lawyer cara lawyer, architect, accountant, team apa ni lagi satu, HR. But everybody is moving the same toward the same direction, toward the same goal. Jadi nak dapatkan goal itulah memerlukan sikit yang saya dah terang dah semalam. Okay. Apabila kita boleh collaborate, maka senang bila kita buat team ni. Sebab yang kata collaborative intelligence ni, saat lagi saya terang tentang collaborative intelligence. Sebelum nak pergi situ, saya kembangkan sini background dia supaya tuan-tuan boleh mengikutinya. Menyebabkan bila orang tu buat sesuatu, bila kita collaborate, dia korang mengikut, dia tak perlu ada hierarchy. Tak payah orang tu bawah kau ni. Sampai tu sekarang ni, macam Google dan sebagainya. Mereka tak ada main pakai t-shirt dia buat kerja. They know what to do. So everyone ada matlamat, ada target yang perlu disiapkan mengikut keadaan, masa dan yang telah ditentukan. Ha, itu satu perkara. Itu yang dipanggilkan agile organization. Maksudnya organization tu boleh berubah dengan cepat. Dia tak banyak sangat karenah dan sebagainya. Bila ada benda macam ni berlaku, maka tiap-tiap tugas dia akan fleksibel. Kalau usahawan yang berniaga, okay, dia punya kaki tangan dan sebagainya. Kita ni cerita sekarang ni, kita belum buat lagi lah. Tapi insyaAllah akan sampai. Lebih fleksibel, menunjuk kata dia tu boleh datang, tak datang dan sebagainya. Tapi kena ada disiplin. Ha. Ini dah peringkat yang mana kita menuju kepada arah ni pula. Selepas kita kena tahu, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita perlu ada dan perlu buat, apa yang kita perlu hadapi dalam era 21 ni ataupun dalam abad 21 dan era sosial ni, banyak yang dah berubah. Itu untuk sikit makluman, nanti saya ulang balik, saya akan buat talk. Dia panggil peluang dan cabaran, okay, di dalam era sosial. Okay, yang mana saya akan bagi talk pada 22 bulan 8. Saya minat nanti tengoklah di Facebook saya, brochure telahpun dia orang poster, dia orang telahpun share. Nanti tuan-tuan boleh tengok. Yang ketiga, bila kita collaborate, kebaikan dia, right? Sama kita dalam team dan sebagainya, apa kita dapat ialah peluang, opportunity. Opportunity macam mana? Kau dapat peluang, kita dapat peluang, sama-sama dapat peluang.
Ini yang saya cuba sampaikan. Jadi kita bukan lagi nak cuba cakap sesuatu daripada idea seseorang tak. Tapi kita melihat sesuatu daripada sudut idea kita supaya kita sama pertimbangkan sesama-sama kita bagaimana nak melaksanakannya. Benda ni tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan kena ikut dalam perbincangan saya sini. Memberi peluang kepada semua dapat melihat dan sebagainya. Okey. Dan lagi satu kalau boleh, apabila kita buat macam ni, maka di situlah kita mengatakan macam mana kita nak collaborate-kan intelligence kita. Nak collaborate intelligence ni seperti yang saya cakap kepada tuan-tuan semalam. Seseorang tu cakap mengikut kebolehan, kemampuan dia punya social emotional dia. Cara dia control emotion dia. Cara dia boleh mendengar orang. Ada setengah orang dia tak dengar orang apa tak setuju dengan dia. Ada setengah orang dia dengar orang setuju. Setengah orang dia sendiri tak kisah, as long as semua orang setuju maka dia setuju. Ada jenis macam tu. Dan lagi satu, daripada sudut pemikiran, dia setengah orang dia kira hak yang biasa orang buat dia terima. Tak biasa dia tak terima. Dia punya pemikiran berdasarkan pengalaman yang dia ada. Yang satu lagi pula, dia buat sesuatu berteras, setengah dia kata as long as this what is it for me, I terima. Kalau tak ada untuk diri dia, dia tak terima. Itu contoh-contoh yang saya sebutkan semalam. So hari ini kita nak pergi ke lanjutan kepada satu keadaan bagaimana kita nak menggunakan kita katakan intelligent. Macam mana kita nak collaborate intelligent. So kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa kesempitan masa kan, Juna, saya harap tuan-tuan dan puan-puan share dulu. Jadi bila tuan-tuan ada masa nanti tuan-tuan boleh dengar balik percakapan saya ni. Sebab dia record ni dia akan ada lagi sehari dua. Kan? Jadi tuan-tuan tak terlepas dekat misalnya tuan-tuan touch and go yang masuk sekarang tak nak masa, you share dulu, nanti tuan-tuan boleh tengok balik dalam recording. Kalau tuan-tuan tak share maka benda ni hilang sebab kadang-kadang dia tak dekat. Bila you share dia akan macam attach to you punya Facebook. Okay, selalunya bila kita dengar orang cakap, kalau daripada sudut sudut intelligent dia, seorang tu dia bercakap, dia berteraskan daripada apa yang dia suka dan dia tak suka. Okey, satu. Itu daripada social emotional dia. Yang mana ada lima, tak payah saya terang. Yang kedua daripada pemikiran. Ada pemikiran, seseorang kalau dia cakap, dia bermula dengan sesuatu yang telah berlaku. Contextual. Yang ini mustahab. Yang saya cerita ni semua, tidak ada satu yang lain lebih dari semua sama. Cuma saya bagi keterangan, penyampaian pada sahabat-sahabat lebih faham. Kalau you jumpa seseorang, bila dia cerita pengalaman dia dengar, kita cuba dengar seadanya tanpa kita nak ubah ataupun dengar sebab dia cerita apa yang dia lalui. Jadi kita hanya mendengar. Dan daripada situ juga dia boleh cerita keseluruhan dan daripada situ dia akan fokus pada area-area mana dia nak cerita. Itu dia katakan pemikiran yang menggunakan konteks, contextual. Okey, contextual yang telah dia lalui dan dihadapi. So orang yang banyak pengalaman, kalau nak tahu overall kita sembang mana cukup sedap. Dia banyak penceritaan ataupun narration, dia punya narrate cukup sedap kita mendengar. Lagi satu, dia akan mencerita sesuatu yang dia sendiri sedang mencari jalan untuk melakukan perubahan. Ini dia kata orang ni selalu dia bercerita masa sini dia minta bantuan, tuan-tuan tolong saya, tuan-tuan macam mana saya nak atas ni, macam mana, how can I increase my sales, alright, from 1 million naik 2 million, macam mana saya dah buat dah macam ni dan sebagainya. Itu merupakan sesuatu yang tak ada pada dia. Dia cuba nak dapatkan pendapat daripada diri anda sekalian. Tetapi samping itu dia pun ada idea dia. Cuma kadang-kadang dia keluar idea tu dia nak tuan-tuan affirm kan. Nak tentusahkan. Betul kata betul kat dia. Ini perbincangan dalam bersembang-sembang yang saya sebut ni. Bukan dalam coaching. Nak sembang-sembang. Bila berlaku benda macam tu, dia selalu akan cerita daripada dia punya personal process. Apa yang dia lalui yang saya cukup dah dulu. Dan kalau kita tengok dalam team lah, dalam kita ada nak usahakan meningkatkan sales kita, setengah produk kita kata produk ni tak jalan. This product is slow. Pasal apa, orang tak minat produk ni semua dan sebagainya. Mungkin dalam perbincangan kawan-kawan tu, yang mana ikhlas dia akan maklum kepada tuan-tuan dan puan-puan apa yang dia ada. Maksud saya, apa yang dia lalui dan apa yang dia ada. So, bila dia apa yang dia lalui dan dia idea ada pada dia, maka kadang-kadang bila dia cerita tentu ada hubung kait dengan orang lain punya pengalaman. Bila ada sedemikian, itu menunjuk kata sesuatu yang timbul tiap-tiap individu dalam grup tu, dia akan jadi macam kata overall some similarity. Terdapat beberapa cerita-cerita yang ada similarity dengan tiap-tiap orang di situ. Maka itu jadi orang kata common ground.
satu yang mana menjadi asas pembincangan yang boleh kita sambungkan bersama kelab. Okey. Setakat yang saya cakap ni, saya tak dapat apa feedback lagi. Sama ada the line is clear or not. Okey. Saya kadang-kadang saya tak tahu siapa yang masuk. Jadi kalau you give some feedback, sama ada the line is clear or not. Yang ketiga, bila orang cakap selain daripada personal process, personal process, dia cakap saya task process. Task process ni dalam subjek tu, even kadang-kadang kita bincang kawan-kawan, kita boleh dengar lah kalau kita yang terlatih. Oh, dia cerita pasal personal process. Oh, yang kedua, dia cerita task process. Macam mana kita sama-sama boleh membina dan membantu dan sebagainya. Ah, benda ni mengikut tahap-tahap kebolehan satu, kemampuan orang tu, orang kata-kata naratif, dia bercerita. Yang kedua, pengolahan bahasa yang dia pilih untuk menyampaikan. Ketiga, ingatan dan bayangan dalam pemikirannya sehingga dia bercerita sesuatu seumpamanya sedang berlaku di dalam pemikiran dan sedang dilihat dia in reality sekarang. Ah, kadang-kadang macam tu tuan-tuan dan puan. Tapi kalau kita tak dilatih, mungkin kita tak nampak ataupun kita tak tahu. Lagi satu, bila dia cakap bidang dia, maka setengah orang mungkin dia tengok sesuatu yang dia cerita tadi berlainan daripada sudut dia sebab konteks pengalaman dia yang berbeza. Maka sini ya, kalau kita ada ilmu team coaching ni, kita boleh tanya satu soalan yang menyebabkan dia tu buka cerita, menimbulkan persamaan mungkin pada orang lain. Right? Yang ketiga, apabila dia cakap sedemikian, walaupun benda tu satu berbeza tetapi ada sebagai satu tambahan ilmu pada orang lain. Mungkin satu benda tu dia tak tahu tapi kawan ni boleh cerita balik. Maka di sini lah kita kata macam mana bila kerjasama tu berlaku dalam bentuk collaboration. Maka kita panggil collaborative intelligence. Collaborative intelligence, bagaimana seseorang tu yang dia mendengar satu walaupun bukan pengalaman dia, tapi dia hadam dan mendengar, dia cuba tanya lagi kat kawan dia bagaimana ni dengan mendapat lagi penjelasan lebih kelas. Maka di situlah kerjasama wujud. Sebab zaman dah ni, zaman collaborative. Because bila you collaborate, maka korang control. Kita tak perlu ada control. Ini, you kata, oh, you have a free time. Then, not much problem yang kita perlu hadapi bila kita dah buat collaboration. Sebab semua melihat sesuatu daripada sudut opportunity. So, when we collaborate, there's more opportunity. When we meet, connection, we create value. When we create value, why? Because we are connecting the people, not the building. Okay, kalau zaman dulu dia kata connecting building, buat bangunan, building dan sebagainya. Zaman sekarang tak, hubungan kait. Benda ni bukan baru, kita sebagai Islam dah dididik. Assalamualaikum, maka kita bersamalah, sama-sama kita. Dia bermula dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab itulah dengan doa kat orang sebelah, secara langsung kita membina collaboration, kerjasama antara satu dengan lain dengan hasrat yang terbaik. Kita mendoa orang lain, itu dah lama. Tapi sekarang ni, orang barat dah detect anda, dia panggil era sosial. Dalam era sosial ni lah, yang mana dia kata hubungan antara satu dengan lain memberi kebaikan. Kebaikan macam mana? Dia kata satu, kita boleh dapat orang berbeza dan kedua, kita boleh connect idea kita. Dan macam mana dengan idea berbeza membantu kita sama-sama membina sesuatu untuk berjayakan untuk kepentingan bersama. Ini yang di abad ni. Bila ada macam ni, bila kita dah ada berkenalan dan kita dah create value, maka berlaku collaboration. Bila berlaku collaboration, sebenarnya we are dealing leaders among leaders. Dia pemimpin bidang dia, kita pemimpin kita, sama kita masing-masing pemimpin. Bila jadi benda macam ni, maka apa yang saya terangkan tadi tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh mendengar bagaimana seseorang itu menyampaikan sesuatu dengan arti kata membantu kita memahami sesuatu. Kedua, kita membantu dia memahami sesuatu yang dia tak faham. Tapi dengan syarat dia ada kerjasama, kolaboratif. Kalau kita tak bekerjasama, then kita tengok sesuatu yang berbeza, yang berlainan. Maka di situ dia tak aware. Kadang-kadang jadi salah faham dan sebagainya. Setiap orang melihat dari sudut kepentingan diri dia. Berhubung dengan kita katakan intelligent ni juga, macam mana kita nak satu strategi nak meningkatkan hubungan kita di dalam team ni supaya setengah orang tu tuan-tuan dan puan-puan, dia cakap
dia terima dia saya betul macam ditimbulkan baru-baru ni semalam. Bagaimana seorang dalam tim dia cerita dia seorang betul. Hak pendapat orang dia tak terima. Dia hanya kira pendapat dia ya. So hari ni saya quote balik. Walaupun saya dah bagi jawapan dah dulu, sini saya quote balik. Kadang-kadang bila jadi macam tu, tu menunjuk kata cara pemikiran seseorang tu berbeza. Yang kedua, cita rasa, minat, cara penjampaian pun berbeza. Maka di sinilah kita kena berada dan dilatih seadanya mendengar. Jadi mendengar ni saya kata bukan kita nak pandai-pandai ubah apa dia maksud dah. Fahami dia. Terima seadanya disampaikan. Alright. Kita menerima. Saya ulang balik sekali lagi. Kita menerima apa yang disampaikan walaupun dia tak setuju. Mungkin benda yang tak setuju kepada kita tu ada satu tambahan pada kita yang belum kita ketahui. Bila kita menerima, kita appreciate. Oh, terima kasih. Sekarang ni you beritahu baru. Saya tahu. Saya pun tak tahu dulu dan sebagainya. Maka bila benda tu berlaku, maka berubahlah. Ubahlah. Dia punya emotional antara dia dengan jadi. Mungkin dia pun rasa, eh, dia ni dengar apa yang saya sampaikan. Secara tak langsung, dia dah ready, dah terbuka untuk terus membincang dan berbincang dengan topik-topik yang lain. Yang ketiga, selepas kita terima apa yang cakap, kita appreciate, baru kita buat satu rumusan ataupun kita paraphrasing ataupun kita kita summarize apa yang dia kata tadi supaya dia betul balik. Mungkin kita silap faham, dia akan betul balik. Maka berlakulah satu orang kata bridging antara satu dengan lain. Begitu juga kalau kita ada 5 orang dalam grup kita, insyaAllah, sebab baru kita rasa menilai sesuatu pendapat dengan seadanya. Setengah orang kalau dia tak setuju, dia terus lah, dia tu punya tak boleh pakai. Itu tak apalah masing-masing. Tapi kalau kita duduk dalam suasana yang hukuhuah saniah, tambah kita orang Islam kerjasama, lagi bagus, bantu-membantu. Dan lagi satu, apabila dia kita samarai, dah dia clear, baru kita tanya dekat dia. Oh, jadi you maksud you macam ni, yang berbeza kita macam ni. Bukankah dia pun dengar dengan seadanya, dia mendengar dengan lapang dada. Teknik ni perlu dilatih. Jangan jadi macam kartun. Kalau tak dilatih, jadi macam kartun. Tak real ya, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah wujudnya perasaan mahabbah kasih sayang antara satu dengan lain. Ini saya tunjuk cara praktikal saja, sembang sikit-sikit. Ya. Dia ada lagi lah kalau kita orang Islam banyak doa dan macam-macam lagi. Yang tu banyak ustaz-ustaz dah sampaikan. Alright. Yang ketiga, sekiranya di dalam kita berbincang tu, ni saya bawa pula ni. Kata collaborative intelligence dalam team ni tadi. Bila terlampau banyak perbincangan, mungkin sahabat-sahabat saya di depan ni dah lalu ini, orang pengalaman, orang yang senior, yang bijak dalam bidang masing-masing. Itu yang kita kata, bila orang cakap tadi, kita kata movement in thought. Maksudnya kita berfikiran, kita sedang berjalan dan berfikir. Apa yang sedang dikatakan, apa yang kita mendengar, apa kita harap nak mendengar dan apa yang kita rasa kita nak dengar. Itu dia kata movement in thought, pergerakan dalam pemikiran kita. Bila jadi macam ni, menunjuk kata kita kena ambil masa melihat sesuatu dalam bentuk first overall apa yang disampaikan. Kedua, kita melihat daripada satu orang kita daripada sudut apa kata area yang kita nak memahami sesuatu menyebabkan dia tu lebih yakin kepada kita. Alright. Maka di sinilah. Kalau tuan-tuan yang lalui ikutan saya sebut dulu, sebelum kita nak course, kita ada co-creating. That means co-creating, creating trust and confidence. Dah saya dah cerita dah dulu. Jadi yang mana berminat boleh dengar balik rekod saya. Jadi saya nak bawa ke dalam team. Benda ni semua akan untuk trust. Trust is not easy. Sebab tu orang tu kena fully engage dengan kita. Apa yang saya sebut tadi, bila seseorang dah fully engage dengan kita, senang. Sebab tu kita kata, kita berbincang pemimpin dengan pemimpin. Tapi kadang-kadang kita, cara kita bincang bukan sebagai pemimpin. Sama kita mengharap sesuatu atau kita nak memberi sesuatu. Tetapi dalam sudut ni, apa yang sebut tadi ni, co-creating telah pun berlaku. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu lagi rekod apa yang saya cerita, ada cerita macam mana nak build trust, saya ada cakap lebih kurang 45 minit. Macam mana nak co-creating dalam bentuk yang berbeza. Macam-macam cara ada co-creating dan dia ada nilai-nilai kompetensi, dia ada etik-etiknya. Dah telah pun saya cerita.
Jadi hari ini saya pergi tui bagaimana dalam tim dan di zaman era yang kita era dalam era sosial dan sekarang ni macam mana kita nak merebut peluang dalam zaman dalam post selepas COVID-19 ataupun zaman sekarang ni macam kita ada new normal. Ini yang perlu ditekankan. Berbalik pada tadi, bila berlaku yang sedemikian, maka kalau orang tu dia cakap laju, kita terpaksa dengar dengan telitinya dan bagaimana kalau kita nak slowkan dia bercakap? Ada teknik dah. Ya, kadang kita macam mana nak trust dia cakap laju, kita berarti kata, dia ni cakap banyak sangat ni. It's not the way, so to build trust. Bagaimana nak bagi dia cakap? Kita nak slow down dia bercakap. Bagaimana nak slow down dia cakap? Maka di sinilah cara teknik yang kita build trust tadi itu. Cara kita bertanya, cara kita mencelah dia masuk pun dengan elok dan seadainya. Ini saya sebut macam ni ya dulu. Esok nanti saya terang balik. Kalau saya terang ni nanti, esok saya kena terang balik. Maka dia slow down, baru dia terfikir apa dia cakap tadi. Jadi mungkin bila dia slow down, kita minta dia bagi penjelasan sesuatu yang cakap orang kata tak apa jelas. Dia pun terasa dihormati. Dia tak rasa macam kita celah dia dengan keadaan yang mendadak menyebab dia terkejut, dia rasa macam very defensive. Bila defensive then kita tak dapat harapan sebagai kita katakan kerjasama. Yang ketiga, kita kena tengok balik apa yang kita cakap dengan kawan-kawan kita tadi. Adakah ni membuka minda kita punya dari segi perspektif ataupun world view? Ataupun adakah dia pun sama terbuka? Kadang-kadang sama-sama kata, saya nampak kau ni, dia nampak kau ni. Semua melihat dari sudut kebaikan. Itu yang saya tunjuk tadi. Sifat yang seterusnya ialah kita melihat balik proses yang kita buat tu. Sama ada kita buat tu, ada kita menuju kepada matlamat yang kita nak bincang. Ini saya cerita rambang-rambang kepada tuan-tuan dan puan-puan selama 33 minit. Alright. Tu pun quite a lot, 33 minit. Sebab kalau saya nak cerita balik level peringkat-peringkat soal-soal menyebut sesuatu, memanglah itu bukan lagi peringkat sembang-sembang lah. Itu peringkat nak kena pergi training, nak kena dilatih dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan, silalah tuan-tuan kemukakan di sini. InsyaAllah saya nak tengok kalau ada siapa-siapa ada buat soalan dan sebagainya. Okay. Yang ni... Okey, saya dapat soalan yang ditanya oleh Adam Rahim. Salam tuan, macam mana nak improve trust issue dalam collaboration? Okey. Terima kasih Cik Adam. Cik Adam ni seorang consultant ke, seorang coach ke, trainer ke, consultant ke ataupun macam mana? Tulis sikit, di senang sikit saya nak buat penyampaian. Terima kasih kepada Cik Adam tanya. Okey, Cik Adam tanya, macam mana nak improve trust dan collaboration? Sebenarnya, pertama sekali bukan nak improve trust. How to create trust. Improve trust tu dah jadi selepas berlaku trust. Bila kata how to improve trust. Jadi dah berlaku trust. Rupanya bila dah berlaku trust, maka di sinilah apa yang saya sebut tadi perlu digunapakai. Apa dia? Satu, kita kena dengar seadanya apa dia cakap. Alright. Kita terima. Ini jawapan. Saya ulang balik kepada Cik Adam. Cik Adam Rahim, atas pertanyaan ni. Terima kasih. Okay. Thank you. You seorang pengurus. That is very important. Manager, you have to keep that trust. Right? Yang kedua, you dengar apa dia cakap. Terima apa dia komplain dan sebagainya. Bila kita terima, dia mendengar. Mengerti kata, yes, what you're saying from your point of view. Betul. Dan kita kata, terima kasih lah kerana you percaya bagi tahu kat saya. Bukankah you develop more trust? That's what I'm saying. Bukankah you create more trust dan terima kasih lah atas kepercayaan you cerita ke I benda ni, tak apa saya terima sengat adanya. Lepas tu kita dengar dia cakap tu, terima kasih lah. Lepas tu kita minta, kita buat macam samarai. Apa you cakap ni macam ni macam ni, apakah ini yang you maksudkan? Dia kata bukan, let him explain. Bila dia explain semua tu, kita setuju, kita faham. Baru kita tanya dia balik, apa lain-lain soalan yang kita nak tahu kat dia. Maka berlakulah orang kata bertambahnya trust. Bukan saja kita nak improve the trust. The trust become part of your life. It become a second nature. Ini contoh rambang yang saya nak bagi kepada tuan. Sebab ingat tuan, jadi seorang manager ni, dia ada dua suasana. Satu, tuan menjalankan pekerjaan sebagai manager.
yang saya cerita tadi ni dalam suasana yang mana orang yang nak wujudkan collaboration. Jadi bila kita bekerjasama dengan bawah, ingat kita manager, kita mengurus dan menjaga orang. Dan kedua, kadang-kadang we have to communicate benda satu, kita kena buat keputusan dan decision. Bila kita buat decision, kalau orang dah bawah dah memang faham cara kita, dah tahu keikhlasan kita. Kalau kita buat decision walaupun dia tak setuju pun dia terima. Dia tahu tuan, tuan hanya menjalankan tugas. Maka sinilah perlunya kita kata collaboration sebelum tu. That mean kita salah satunya transparent. Jadi zaman sekarang ni pun dia bercakap tentang transparent. Jadi saya tak tahulah saya cakap ni general ya kepada Cik Adam. Sebab when we coach somebody, ni saya ambil contoh sebagai seorang coach. Saya coach CEO ke, manager ke. I masuk baru kenal dia mungkin 10 minit, 15 minit. Sembang dengan dia. But the question is, how that within the short period of time, we can coach them with full focus attention dengan ada confident dan keyakinan. Sebab cara kita cakap menzahirkan pada dia. Bukan saja melihat dan mendengar cara cakap, timbul keyakinan bahawa dia ni orang yang boleh dipercayai. That is the trust of the coach. Sebab lepas keluar kita takkan cerita pada siapa. Sebab tu bagi pengurus, kalau you bermampu berkebolehan mengcoach seseorang, bila you kata you can trust me, you have to be really trust that person. And make sure that person really trust you. Selalunya orang bawah susah nak percaya kat bos. Dia kata bos ni, dia kata terah ni, betul ke? Jadi kalau sebaliknya kita buat trust tu, dia kata waktu ni saya dengan you ni macam biasa. Saya bukan bos, sama-sama kita. To do that is not easy for a manager sometimes. It's not easy for a manager to do that. Sebab dia takut nanti orang ambil kesempatan. Tetapi ada cara, banyak pengurus-pengurus yang saya dah latih jadi coach dan certified coach berjaya melaksanakan tugas. Sehingga sampai staff dia kata, ini dia apa usahawan, dia ada syarikat sendiri. Syarikat dia rugi, tak mampu nak bayar. Bila dia cerita, staff dia kata, tak apa tuan, tuan bayar 50%, tak apa, kami faham. Memang keadaan kita memang teruk tuan. Bukankah mudah tuan? Itu saya cerita dalam suara entrepreneur yang mana niagaan kata dia tak maju. Sampai pekerja dia kata tak apa tuan. 50% tak apa, kami percaya pada tuan. Sebab dia masa dia berjaya, syarikat dia, dia beli kereta, dia tolong bantu dia orang beli kereta, bantu beli rumah. Orang percaya kat dia. Bila dia naik balik ekonomi dia sebenarnya, dia bantu balik orang ni. Itu kata win-win. Jadi di sini mungkin saya tak tahu apa yang Cik Adam tanya saya tadi. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Adam. Kerana Cik Adam tanya soalan ni bukan pada Cik Adam saja. Ramai sahabat-sahabat kita di luar ni. Ramai ada. Saya terima kasih. Saya ingat Cik Adam ikut saya punya talk ni. Alright, ikut. Untuk makluman saya beritahu lagi. Mungkin saya punya sahabat tak masuk lagi. Pada 22/8 ni saya akan buat talk di Syahla. Okay. Bertajuk iaitu dia tulis tu cabaran dan peluang di era sosial. Okay, saya akan buat talk. You tengok di situ. Saya ingat limited tempat yang terhad. Kalau minat, tuan register straight away. Kalau you register earlier, mungkin the fee is lower by certain percentages. Jadi apa yang tuan tanya tu, practical dan reality. Dan bukan senang kita sebagai orang atasan nak memberi kepercayaan pada orang bawah. Dan orang bawah pula bukan senang nak bagi kepercayaan pada kita. Bagaimana kita nak wujudkan kerjasama? Tambah pula kata, itu ini kata collaborative intelligence. Ha, sebab tu saya kata masa kursus sembang-sembang berhubung dengan team collaborative intelligent, dan team ni termasuk tuan dengan pegawai-pegawai tuan di bawah. Kalau tuan boleh buat macam ni tuan, don't worry, these people we work together to develop you. Sebab tu banyak dah, kalau tuan rajin, kalau recording saya masih ada lagi, sila tengoklah. Banyak saya cerita berhubung dengan apa yang saya sebut ni. Dan lagi satu, dalam bulan 8 ni juga saya akan buat 2 hari khusus. Okay, lebih kurang 14 jamnya pembelajaran, iaitu dia kita panggil business dan executive coaching. Yang ni praktikal lah. Ini praktikal, konsep kita bagi praktikal. The how pun kita akan bagi. Saya akan bagi the how. Master coach akan turun sendiri buat training. Jadi brochure dia akan keluar sikit masa lagi. Itu pun mungkin tempat terhad juga. Rajin-rajin tengok Facebook saya. Dan saya juga ada tulis pagi-pagi renung-renung pagi. Ya. Renung-renung pagi Ahad, pagi Senayan, pagi Selasa. Hari ni kalau tuan tengok dalam Facebook saya, Cik Adam boleh tengok. Banyak saya sharing. Saya pun sama macam tuan-tuan dan perempuan. Saya pun tak pandai lagi. Cuma saya rasa ada sikit nak share ya. Dengan hati ikhlas.
nak share supaya sama-sama memberi kebahagiaan setakat yang saya mampu. Okey, mungkin orang lebih hebat daripada saya lagi. That's what I can do to the best. Jadi kepada Cik Adam, saya ucapkan ribuan terima kasih pasal bertanya. Saya tengok lagi sini siapa lagi yang datang. Oh, Dr. Dini. Assalamualaikum Doktor. Are you still watching? Dr. Dini Rahiniah. Sila, terima kasih Doktor. Thank you for coming. Ini well-known trainer. Hajah Fatimah Hassan. Terima kasih Hajah. Oh, ini orang dari Johor. Terima kasih banyak-banyak. Okay, Cik Adam. Terima kasih Cik Adam. I hope my explanation give to you. Tahniah kepada Tuan sebagai pengurus. Bagus puan tuan masuk dalam bidang ni, because seldom orang nak cakap benda macam ni. Tapi nanti special lah, kita buat how to improve the relationship. Benda ni memang wujud di dalam abad era sosial ni. Pertama kali dia bertolak pada trust. Dia ada 11 rule. Salah satu benarnya ialah collaboration. Bila kita collaborate sebagai manager, kita tak payah control. Bila ada collaboration dengan kegitangan, kurangkan monitoring. Kita kurangkan monitoring. Kita tak waste time, energy and financial cost nak monitor seseorang. Ada teknik dia. Sebab seperti yang saya sebut tadi, bila kita collaborate, syarikat kita tu dia jadi agile. Dia mudah bergerak dan mudah membuat satu action tanpa ada gangguan. Dan kedua, kita become more flexible. You flexible, dia more flexible. But you as manager, you have the responsibility. You must be a real manager to take care of them. Nombor tiga, maka timbullah peluang untuk bekerjasama antara satu dengan lain. Jadi kita tak perlu lagi nak melihat sesuatu daripada sudut orang kata nak dapat idea sana, kita pergi sana. No, idea tu ada kat kita dengan orang-orang kita. Itu salah satu dia. Maka timbul kekuatan supaya kita dapat bekerjasama. Cara tak langsung, kitanya input dan output decision making, insyaAllah. Sebab kita dapat sokongan dan bantuan maklumat yang dibagi real time. Hal itu sebaik-baiknya. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Tuan Rahim, Tuan Adam Rahim. Cik Umar Noor, so terima kasih for coming in. So hari ni saya tengok kita punya ni Puan Emma. Puan Emma selalu bertanya dan tak datang hari ni nampak kaya. Jadi saya dah cakap lebih kurang 43 minit. Alright. If you have any more question, please. Okay, terima kasih Tuan. Terima kasih Adam for asking. Alright. Baguslah. You duduk peringkat manager, you terdedah dengan benda-benda macam ni, because semua ni macam dalam segi ni kita panggil yang apa kita bincang dengan Tuan ni, dia ada bentuk social emotional. Apa dia social emotional? Daripada macam mana perasaan kita, hubungan kita dengan diri kita, hubungan kita dengan kawan, dengan kaki tangan, dengan mak bapak, dengan bos, sahabat, peer dan sebagainya. Sebab itu dia kata emosi dan perhubungan kita dengan orang dia panggil social. Sebab dia panggil emotional, social emotional development. Jadi di sini. Dan yang ketiga, apa sesuatu kita buat berteras kepada pemikiran yang berteraskan kepada logik dan sistem yang kita guna pakai, yang tu dia panggil menggunakan logical thinking, ataupun dia panggil anda cognitive development. Sebab tu apa yang saya balancekan tuan-tuan ni ialah antara cognitive development dan social emotional. So saya harap Cik Adam kalau boleh tolong Dr. Rahini pun tolong share. Dr. Rahini Rania, Dr. Dini Rania, tolong share, dan tuan-tuan yang masuk ini tolong share kepada sahabat-sahabat kita. Ini bagus interaksi ada saya dengan Adam. So Cik Adam, ada apa-apa lagi soalan Cik Adam? Saya specialkan Tuan Adam, sila kemukakan supaya ramai lagi sahabat-sahabat kita dapat faedah daripada sini. Apa yang saya nak sampaikan sini ialah dalam bentuk, ingat ni, yang tu nak develop kepercayaan is not easy. It's very tough. So saya cuma menjadikan tunjuk sikit banyak gambaran bagaimana kita boleh buat. Dan Cik Mahno, Cik Mahno ni sama ada daripada utara ke KL, saya tak tahu. Cik Mahno, tolong sikit bagi maklumat. So if you have any more question, Cik Adam, you're welcome to ask now. Because hari ni tak berapa banyak orang bertanya. Hari-hari lain ramai ada yang bertanya. Alright. Sila kemukakan. Dan tolong share tuan-tuan dan puan-puan, tolong share. Bila tuan-tuan share dan juga tuan-tuan komen macam Cik Adam buat ni, insyaAllah tiap-tiap kali saya buat live, dia akan sampai kat tuan-tuan dulu. Ya. Jadi tak payah, sekabab tu pun kadang-kadang saya pun saya tak buat pengumuman pukul berapa saya nak buat live. Saya buat ni semua tertakluk kepada sesiapa yang ada kebolehan dan ada masa nak mengikut
orang kata apa, waktu-waktu yang tentu yang masih ruang pada mereka untuk mendengar sembang-sembang Master Coach. Sebab tu saya guna perkataan sembang-sembang. Menunjukkan sembang. Bukan tujuan saya nak tunjuk sangat training. Sembang, idea, interaksi antara tuan-tuan dengan saya. Dengan dikata kita mencari satu jalan persamaan, boleh diguna pakai untuk membina tolong-menolong antara satu dengan lain. Jadi kalau ada lagi soalan, sila kemukakan pada saya. Ya, sebelum saya ni lagi, saya ingin nak umum juga, dalam bulan Ogos ni juga, kita akan buat 2 hari khusus ataupun dia panggil 14 jam training. Itu training. Kalau yang saya cakap tu tadi ialah talk for 3 hours, iaitu cabaran dan peluang-peluang dalam abad ke-20, ada ke era sosial. Yang khusus 2 hari ini bertajuk business atau business dan executive coaching. Very good, tersesuailah pada Cik Adam. Executive coaching ni juga pemimpin dalam organisation dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan berminat, silalah share dan insyaAllah mudah-mudahan apa yang sampai ni memberi sikit kebaikan. Dan berhubung dengan apa yang Cik Adam tanya tadi, sebab tu untuk maklumat tuan-tuan, dalam era sekarang ni sama ada kita usahawan ataupun sama ada kita seorang pengurus ataupun CEO dan sebagainya, dua benda yang saya tumpuk, dia ada 11 rule. 11 rule dalam era yang dibuat oleh dia panggil non-leifer merchant. Itu daripada yang dia tulis artikel dia dalam tahun 2012. Yang salah satunya dia kata connection create value. Memang seperti tuan cakap tadi, bila kita nak build trust, kita kena connect value. Bila kita connect, ada connection, maka kita create value. Bila kita create value ni, that mean we create value, dia ada 3 sebab. Zaman sekarang ni bukan zaman industri, zaman era sosial. Bila zaman era sosial, kalau industri dia buat bangunan. Era sosial, dia connecting people. Bukan kalau dulu connecting thing, benda. Dia connecting people. Yang ketiga, dia connect idea. Dan dia pula boleh connect building, thing. Sebab pakai internet, right? Last kali, kita hubungkan network. Bila kita ada network, kita connected. Then kita ada shared interest dan shared goal. Sebab tu bila Cik Adam tanya, dia ada 2 benda satu. Satu, you cakap dari sudut, dia panggil personal process. Tugas tuan sebagai pengurus. Yang kedua, team. Alright. Task team. Task pada team. Jadi you cakap ada 2 sudut, iaitu satu tugas you, satu team. Team dalam pasukan yang di dalam bawah you. Bila you kata you nak create trust, maka situlah letaknya orang kata goal dan interest tu create something yang boleh memberi satu kebaikan bersama according to our needs and according to individual staffnya set of task or objective given. Bila sampai ke satu peringkat kat di zaman ni, maka dia kata collaboration is bigger than control. Memang bila kita ada collaboration yang sebut tadi, organisation kita jadi agile, mudah kita nak delegate orang dan sebagainya. Delegation is not easy. Kita kena ada trust dan confident pada orang tu dulu baru kita delegate. Betul kan Cik Adam? So yang kedua, apa di sini ada timbulkan peluang. Peluang yang macam mana? Peluang supaya kita tahu lagi maklumat yang kita tak tahu. Sebab staff dah yakin kepada kita. Dan last kali, bagaimana kita nak buat keputusan. Bila kita buat keputusan dengan penuh keyakinan, dengan cara tak langsung, kita membina satu jambatan trust. Bila berlaku dengan trust ni, tidak ada dinding perbezaan. Tidak ada orang kata sesuatu yang menimbulkan kecurigaan. Sebab itulah tindak tanduk kataan promises yang kita buat, mesti kita awasi. Setiap kataan yang kita sebut, setiap kataan kita tulis, memberi makna yang tersendiri. Makna-makna inilah perlu dipelajari. Sebab hidup manusia setiap hari mencari makna. Buat apa yang kita makna dulu 10 tahun yang lalu dengan lah dah tak sama. Kalau banyak kataan dulu tak ada, sekarang banyak kataan baru timbul. Alright? Banyak sangat. Kalau tuan-tuan rajin baca satu buku, dia kata pasal analogies, macam mana digunakan perumpamaan. So banyakkan orang atasan gunakan this technique supaya seseorang melihat sesuatu daripada sudut pemahaman, kebolehan dia mengolah jawapan dengan gunakan bahasa yang tersendiri. Walau bagaimanapun, apa yang saya sampaikan tuan-tuan tempat ini merupakan praktikal. Selain saya cerita ke tuan-tuan macam mana nak buat, macam mana disebut, konsep diterang dan diikuti dengan perbuatan tindakan mana kita lalu. Dan kita boleh bagi evidence base. Evidence base maksudnya kita ada evidence. Kita ada bentuk-bentuk yang boleh jadikan sebagai contoh dan sebagainya. It is evidence base.
So yang saya terangkan tuan-tuan ni, perempuan ni semua, bukan sekadar espousal, sekadar tercakap-cakap saja, tidak. This is reality. So kalau ada apa-apa soalan sila tanya. Saya ucapkanlah selamat datang. Saya ingat, oh, Cik Zulkifli Muhammad. Terima kasih Cik Zulkifli pun masuk ini, ya. Any question Cik Zulkifli, anything you can ask me. Kalau tidak, saya minta tuan-tuan perempuan tolong share dengan sahabat-sahabat kita di luar sana mungkin tak dapat masuk ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Pun maaf silap cakap, cepat cakap, slow cakap ataupun tak clear dan sebagainya. Itulah kemampuan yang terhad ada pada diri saya dengan harapan nak menyampaikan sesuatu, memberi kebaikan. Baikkan bersama kepada tuan-tuan dan saya. Ketiga, dapat menghubungi tali silaturahim. Keempat, memberi kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kita hadapi, sama-sama kita cari jalan untuk mempertikatkan hubungan antara dengan lain, satu dengan lain. Dengan kita kata, dengan arti kata, kita dah collaborative intelligent atau kita panggil collaborative intelligent. So bila ada collaborative intelligent, maka sudah kita center, kita dah settle macam mana nak co-create, macam mana kita nak trust, macam mana kita nak develop trust. Maka tak ada wujud lagi macam mana nak meningkatkan trust. Sebab bila kita how to improve the trust, that mean you dah ada trust. So how to improve the trust tu, in fact we put ourselves on that transformational mode. Menunjuk kita perubahan mengikut kepercayaan antara kita dengan orang kita. Maklumat yang dibagi supaya memberi satu perkabaran terpenting bersama untuk dinampakkan, untuk kita terus maju ke hadapan. Dan itu dikatakan collaborative intelligence. Dengan ini saya ucapkan ribuan terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan yang terdapat. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. Kalau you ada persoalan sila tulis dan please share so that some of your friends can see this later. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.